Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai halo guys. Apa kabar kalian semua penggemar artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Kali ini kembali lagi guys bersama Ma yang akan menemani kalian semua selama kedepannya. Di sini Ma mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan tentunya terkece guys. Siapa lagi kalau bukan tentang artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya, buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menyaksikan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys. Dimana lagi kalau bukan di Ma Kepo. Buat kalian semua juga, Ma selalu mendoakan dimanapun kalian semua berada, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys, untuk kalian semuanya selamat menyaksikan. Amanda Manopo alias pemeran Andin di sinetron yang kini lagi booming Ikatan Cinta sepekan terakhir mengalami ancaman pembunuhan. Rupanya aksi tak terpuji itu dilakukan seseorang netizen melalui sosial media. Keluarga Amanda yang merasa cemas dan takut dengan ancaman tersebut serta tidak ingin putri mereka berada dalam kondisi bahaya pun langsung menggandeng kuasa hukum yaitu Raswan Nasution. Ibu Amanda hubungi saya 4 hari lalu. Dia nggak ingin anaknya terganggu psikisnya, ternyata dari netizen, ungkap kuasa hukum Raswan Nasution. Raswan mengaku dihubungi keluarga Amanda Manopo sejak hampir seminggu yang lalu. Raswan membenarkan bahwa Amanda mendapat ancaman pembunuhan dari netizen di media sosial. Salah satu dari postingan itu kelihatan ada yang ancam bunuh. Seperti artis-artis lain, maka per hari ini Amanda menunjuk kita sebagai kuasa hukum. Kita akan pantau postingan-postingan di sosial media, kata Raswan. Menurut pengakuan Raswan, netizen yang diduga melakukan ancaman pembunuhan terhadap Amanda tersebut sudah diamati dan diteliti gerak-geriknya di sosial media dan siap melaporkan pelaku ke polisi bila ada hal yang mencurigakan. Ini ada banyak komen, sudah diamati per hari, ini kami akan amati juga. Kalau ada yang mencurigakan, kita akan ambil tindakan hukum. Malam ini kita lacak. Kalau 2-3 kali dia lakukan lagi, berarti ada niat, kita laporin, ungkap Raswan. Pihak keluarga Amanda mengaku telah mengantongi sejumlah bukti aksi ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Amanda. Ada arsipnya, gak perlu aja. Ini maksudnya ditujukan ke Amanda atau siapapun itu, ada beberapa. Yang penting kita pengen yang terbaik, semuanya nyaman. Ini masalah keluarga kita, masalah ibu yang melahirkan anak, ungkap Henny Manopo, ibunda Amanda. Sejauh ini, ancaman pembunuhan dari netizen tersebut telah mengganggu kinerja Amanda sebagai pemain sinetron. Bahkan, manajer Amanda mengaku, Amanda sampai mengalami drop.
dengan postingan yang membuat Amanda drop kasihan. Amanda lagi berkarya. Kalau ada statement-statement gak benar, sangat mengganggu. Sedih banget ya, jatuhnya bikin Amanda down juga. Apapun netizen di luar sana, mulai sekarang gunakan sosmed yang baik. Amanda cuma masalah itu aja. Mengganggu banget kerja. Saya sebagai manajer juga jengah. Ungkap manajer Amanda Manopo. Mendapat teror ancaman dibunuh, Amanda Manopo mengutarakan rasa takut dan khawatirnya melalui curhatannya di media sosial pribadinya. Amanda juga bahkan mengaku psikisnya merasa terganggu pasca mengetahui ancaman tersebut. Berat sekali harus melakukan hal seperti ini. Sebenarnya aku gak mau akan jadi seperti ini, yang nantinya akan jadi konsumsi publik. Jujur, sedang menjalani hari di mana ketakutan dan kecemasan terhadap seseorang, di mana sudah tidak punya hubungan status, dan hari ini diancam yang membuat psikis dan hati menjadi sakit. Untuk kamu, aku sangat mempersilakan untuk mengupload apapun yang kamu sukai dan melakukan hal-hal yang aneh di luar sana setelah semua drama yang sudah dibuat di kontenmu. Aku harap untuk tidak memperkeruh suasana dengan menggunakan nama aku lagi. Bisakah kamu berhenti melakukan itu lagi? Curhat Amanda tersebut ditutup dengan emotikon menangis. Oke guys, sebelum Ma pamit undur diri, sekali lagi Ma mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Ma Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Ma selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, Ma pamit undur diri dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.